Halo pemirsa, kali ini saya wisata di daerah Kebumen, dekat-dekat saja. Ini ada wisata baru yang namanya Gading Paradise, baru saja dibuka. Lokasinya di Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen. Tepatnya, kalau dari arah barat, arah masuk dari Gombong menuju Kebumen. Sebelum masuk kota Kebumen ada pertigaan. Pertigaan yang dimana mobil tidak bisa lurus, kita belok ke kiri. Sekitar 100 meter di situ nanti ada Plang Gading Paradise atau kolam renang gading ya. Ini letaknya di sebelah utara kuburan Cina ini. Tempat ini mengadopsi gaya wisata di mana ya, di Purwokerto itu ya. What apa ya? Taman Mini Dunia lamanya di Purwokerto. Saya juga pernah ke sana tapi lupa namanya. Ini ada replika-replika bangunan-bangunan dari negara-negara di dunia. Ada Menara Eiffel. Menara Eiffel. Ada Kincir London. Ini anak saya malah lebih suka ngeliatin ikan di sini. Ini Menara Eiffel. Daripada jauh-jauh ke Prancis, mending ke sini. Kalau mau sewa perahu itu Rp20.000 per 15 menit, pemirsa. Rp20.000 per 15 menit. Oh, ini Istana Kremlin ini. Istana Kremlin Rusia, Bu ya. Ada juga beberapa taman bunga kecil ini, teman-teman. Harus
Kalau ini kolam renangnya pemirsa. Yang golet sing nang pinggiran sing aja. Kolam renangnya bagus banget pemirsa. Ini jadi tiket Rp20.000 itu sudah termasuk renang di sini. Ada mainan anaknya juga pemirsa nih.